Halo bro, apa kabar sama saya, Sanggini Vlog. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk latihan chest atau dada dan tricep variasi ke-8. Ada 3 gerakan latihan chest dan ada 2 gerakan latihan tricep. Yuk kita lakukan. Latihan chest atau dada dan tricep variasi ke-8. Untuk latihan dada kali ini akan ada gerakan 3 kombinasi gerakan. Pertama, decline bench press with switch machine. Latihan ini untuk melatih otot dada bagian bawah atau lower chest. Kedua, single one arm cable crossover atau standing cable fly one arm. Latihan ini untuk melatih otot upper chest. Yang ketiga, straight arm double pullover. Latihan ini untuk melatih upper chest. Untuk latihan otot tricep kali ini, saya akan melatih 2 otot pada tricep sekaligus. Pertama, overhand grip kickback with cable. Latihan ini untuk melatih otot lateral head pada tricep. Yang kedua, underhand grip kickback with cable. Latihan ini untuk melatih otot medial head. Yuk kita lakukan. Latihan otot dada pertama, decline bench press with switch machine. Latihan ini untuk melatih otot dada lower chest. Buang nafas saat posisi tangan lurus atau beban terangkat. Tarik nafas saat beban di bawah atau di dada. Lakukan 3 set dengan 8 hingga 12 repetisi per setnya. Kedua, single one arm cable crossover atau standing cable flies one arm. Seperti halnya cable crossover, namun kali ini menggunakan satu persatu tangan Anda dengan posisi kaki dapat sejajar atau salah satu di depan guna menyeimbangkan tubuh Anda. Buang nafas saat posisi tangan di depan dan tarik nafas saat posisi tangan berada di samping badan. Lakukan 3 set dengan 8 hingga 12 repetisi baik tangan kanan maupun tangan yang kiri. Latihan dada ketiga, strike arm dumbbell pullover, melatih otot dada bagian atas atau upper chest. Seperti halnya dumbbell pullover, namun kali ini hanya menggunakan sebagian bench yang digunakan sebagai penyangga punggung Anda. Latihan ini untuk lebih memfokuskan dada Anda bagian atas. Buang nafas saat dumbbell berada di atas dada, tarik nafas saat dumbbell berada di bawah atau di belakang kepala. Lakukan 3 set dengan 8 hingga 12 repetisi per setnya. Latihan tricep variasi ke-8 ada 2 gerakan. Pertama, overhand grip kickback with cable atau pegangan tangan menghadap ke bawah. Latihan ini melatih otot tricep Anda, khususnya bagian lateral head. Buang nafas pada saat tangan lurus ke belakang. Lakukan 3 set, 8 hingga 12 repetisi, baik tangan kanan maupun tangan yang kiri. Latihan tricep kedua, underhand grip kickback with cable
atau pegangan tangan menghadap ke atas. Latihan ini khusus melatih otot tricep Anda bagian medial head. Buang nafas saat tangan lurus ke belakang. Lakukan 3 set dengan 8 hingga 12 repetisinya, baik tangan yang kanan maupun tangan yang kiri. Terima kasih.